Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam penuh keberkatan. Kita masih lagi melalui ibadah Ramadan. Kita masih lagi kuat. InsyaAllah semakin lama semakin kuat, semakin lama semakin hebat, semakin lama semakin bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Hadirin hadirat, tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian. Saya ada sebuah cerita yang ingin dikongsi bersama kepada hadirin dan hadirat semua. Dikatakan pada suatu ketika, di dalam sebuah lautan, ada seekor tiram dengan anaknya. Tiram dan anaknya. Pada suatu hari, ibu tiram terdengar anaknya menangis. Anaknya merintih. Anaknya mengeluh dengan penuh kesakitan. Lantas ibu tiram bertanya kepada anaknya, "Wahai anakku, mengapakah dikau menangis? Mengapakah dikau seperti merasa kesakitan yang amat sangat? Mengapakah dikau mengeluh, wahai sayangku?" Apa kata anak tiram? "Wahai ibu, aku ini sedih, aku ini sakit kerana di dalam perutku ini ada sebiji pasir yang telah masuk. Justru pasir ini sangat menyakitkan aku, wahai ibu. Tolonglah ibu, tolong keluarkan pasir ini daripada perutku." Menangis dan terus menangis anak tiram. Nah, apa kata ibu tiram? "Wahai anakku, ibu tidak punya tangan. Ibu tidak punya kaki. Dan ibu tidak mampu melakukan apa-apa untuk menolong kamu, untuk menyelamatkan kamu, wahai anakku. Ibu tidak mampu mengeluarkan sebutir pasir kerana ibu tidak punya apa-apa. Tetapi, tenanglah, wahai anakku. Kau balutlah pasir itu dengan getah perutmu. Dan dengan berjalannya waktu, mudah-mudahan kesakitan itu akan hilang. Sabar dan bersabarlah, wahai anakku. Masa demi masa berlalu." Apa yang berlaku? Sudah hampir 2-3 tahun. Kemudian anak tiram yang kecil itu semakin lama semakin membesar. Dan apabila dia telah dewasa, dia tidak pernah lagi merasakan kesakitan di perutnya. Kenapa? Kerana pasir sebutir yang ada di perutnya 2-3 tahun dahulu itu, wahai hadirin hadirat sekalian, telah pun bertukar menjadi sebutir mutiara yang menjadi kegilaan para wanita, orang-orang perempuan yang begitu suka dengan perhiasan permata. Nah, begitulah yang dikatakan, yang diberitahu oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Apabila suatu ketika kita merasakan kesedihan, kita merasakan kedukaan, kita merasa sesuatu yang tidak kena dengan kita, maka jangan mengeluh dan bersabarlah. Kerana Rasulullah sebut, kalau ada masalah, bersabar. Kerana dengan berjalannya waktu, ia mampu merubah suasana. Dengan berjalannya waktu, ia mampu merubah keadaan daripada satu tahap ke satu tahap yang lainnya. Nah, itulah hikmah yang ingin saya berkongsi di bulan Ramadan yang mulia ini, iaitulah konsep bersabar. Sabar itu memang mudah disebut di mulut. Sabar itu memang mudah diucapkan. Tetapi sabar itu, wahai tuan-tuan dan puan-puan, apabila kita diuji oleh Allah, apabila kita diturunkan musibah oleh Allah SWT, kalau kita mampu bersabar, kita akan dapat merasakan kemanisan sabar itu. Dalam hidup, kadang-kadang kita bertanya kepada Allah, "Wahai Allah, kenapakah masalah yang datang dalam hidupku ini satu persatu, satu persatu, satu persatu? Tidak selesai masalah ini, ditimpakan masalah yang lain. Belum selesai masalah itu, datang lagi masalah yang lain. Masalah datang bertimpa-timpa, bertimpa-timpa." Dan kadang-kadang kita menyoal kepada Allah, "Wahai Tuhan, kenapa aku, kenapa tidak kepada orang lain?" Justru, kalau kita memahami konsep sabar, tuan-tuan dan puan-puan, kita pasti akan dapat merasakan apa yang dimaksudkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu tadi. Bersabarlah. Dengan berjalannya waktu, sesuatu itu mampu mengubah suasana. Sesuatu itu mampu merubah sesuatu keadaan. Yang menjadikan masalah dalam hidup kita ini adalah kerana kita kurang bersabar.
Kita hanya berkata, ya, aku bersabar. Yes, aku boleh bersabar. Yes, aku boleh melakukannya. Tetapi apabila ujian yang sebenar datang, kita tewas. Tidak mampu mengandalkan diri, tidak mampu mengendalikan diri, tidak mampu mengawal diri kita. Inilah yang harus kita renungkan. Sebelum kita balik berjumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala, kita pada hari ini mampu menjawab satu soalan, apakah kita ini orang-orang yang bersabar? Allah menyebut, bersabarlah wahai manusia, bersabarlah wahai orang-orang beriman. Bersabar. Kita diminta dan dituntut oleh Allah untuk bersabar. Di dalam bulan Ramadan yang mulia ini, lebih-lebih lagi kita dituntut untuk bersabar. Bukan sahaja bersabar menahan lapar dahaga, tetapi kita dididik untuk bersabar, untuk tidak mendengar hal-hal yang begitu buruk, hal-hal yang tidak baik yang didengar, yang didengar oleh telinga. Kita harus jauhkan diri kita daripada mengeji, mengumpat, mengata tentang hal-hal orang lain. Berhentilah. Bersabar dalam melakukan kebaikan. Bersabar untuk menghindar segala keburukan. Tuan-tuan dan puan-puan, ada satu lagi hal yang patut kita perhatikan dalam konsep sabar sempena Ramadan ini. Apabila Allah menurunkan nikmat kepada kita, apabila Allah menurunkan rezeki yang melimpah ruah kepada kita, itu juga menuntut kita di saat itu untuk bersabar. Tidak perlu membangga diri kepada orang, tidak perlu kita menunjuk-nunjuk kepada orang, ini yang kita dapat. Bersabar bila diberi musibah, diberi ujian, bersabar bila diberi nikmat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian, dalam kita menilai, dalam kita menyiapkan diri kita ini untuk memantapkan kesabaran yang ada pada diri kita, ada beberapa hal yang harus kita siapkan dan kita latih diri kita. Yang pertama, untuk kita melewati makam sabar ini, hal yang pertama yang harus kita lakukan ialah siap-siapkan diri kita sebelum perkara-perkara itu terjadi. Kita siapkan minda kita, pada suatu hari nanti kita akan berpisah dengan orang yang kita sayang. Suatu hari nanti orang yang kita sayang itu akan meninggalkan kita. Mungkin harta yang ada pada kita hari ini akan diambil balik oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin anak-anak isteri itu yang diberi Allah sebagai pinjaman, mungkin Allah akan ambil balik. Dan mungkin jawatan besar yang kita ada akan diambil balik oleh Allah. Dan mungkin juga segala-gala yang kita ada diambil balik oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan mungkin juga kita dilimpahkan nikmat yang sebanyak-banyaknya oleh Allah. Bersabar dengan musibah, bersabar apabila nikmat itu datang dalam hidup kita. Jadi, apa yang harus kita lakukan adalah sentiasa siap-siapkan diri kita. Siapkan diri kita maksudnya apa? Maksudnya kita harus meletakkan bahawa Allah di hadapan kita. Segala-gala yang kita lakukan hanyalah untuk Allah. Anak, isteri, harta benda, kemewahan, pangkat yang kita ada pada hari ini hanyalah milik Allah. Allah memberi pinjam dan Allah boleh mengambilnya pada bila-bila masa yang Allah suka. Sebab itu, Rasulullah yang mulia menyatakan kepada kita bersabar dan bersabar. Untuk bersabar, yang pertama siapkan diri kita. Siap-siap untuk kita berhadapan dengan segala yang kita jangkakan dan siapkan diri kita dengan segala yang di luar jangkaan. Latihlah diri kita dan latih untuk menerima takdir, untuk menerima ketentuan daripada Allah. Setelah kita menyiapkan diri kita, kalau sesuatu itu berlaku juga, wahai tuan-tuan dan puan-puan, apa yang kita harus lakukan ialah redha dengan setiap ketentuan daripada Allah. Allah, Tuhan yang Maha Esa, Tuhan yang Maha Besar, Allah Maha tahu segala-galanya. Allah tahu bila nak beri kepada kita nikmat, Allah tahu mengapa nikmat itu diberi, diambil balik daripada kita. Dan yang ketiga, tuan-tuan dan puan-puan, jangan menyusahkan diri kita. Jangan menyulitkan diri kita. Bila ada masalah, kita selesaikan masalah itu. Kita lihat masalah itu apa. Kalau kita perlu marah sikit, kita marah sikit. Jangan hal yang kecil, kita marah sampai teruk-teruk. So, tak guna.
Jadi biarlah sesuatu itu berkadar dan jangan menyusahkan diri kita. Jangan kerana ada masalah kita mengasingkan diri, tidak mau makan, tidak mau berjumpa dengan orang. Jangan menyusahkan diri kita. Jalani hidup kita dengan sebaik yang mungkin dan jalani hidup kita seperti mana yang Allah telah tentukan dan Allah telah takdirkan. Apa yang ada pada diri kita ialah menginsafi dan menerima segala apa yang telah Allah susun untuk kita. Dan yang keempat, apa yang harus kita lakukan ialah sentiasa kita evaluasi diri. Sentiasa kita introspeksi diri kita. Kita kaji kenapa ini berlaku, mungkin silap kita, mungkin ada faktor-faktor lain. Sentiasa evaluasi diri. Dan akhirnya tuan-tuan dan puan-puan, setelah empat perkara yang kita lakukan tadi, perkara kelima yang patut kita lakukan, yang harus kita lakukan ialah punya suatu kekuatan bahawa cukuplah Allah itu tempat untuk kita bergantung. Inilah yang menjadi persoalan pokok dan menjadi suatu kekeliruan dalam hidup kita. Kita diminta untuk berikhtiar, tetapi kita diminta untuk berdoa dan kita diminta untuk bertawakal. Jadi apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan ialah ikhtiar sebaik yang mungkin, sekuat yang mampu, sedaya upaya kita, kemudian kita berdoa dan akhirnya kita bertawakal atau kita pasrah kepada Allah. Jangan terlalu memaksakan. Jangan terlalu memaksa Allah mengikut kehendak kita. Allah punya kemahuan, Allah punya susunan, Allah punya takdirnya yang tersendiri. Kita tidak mahu, kita tidak mampu membaca apa yang tersirat. Begitulah hidup ini tuan-tuan dan puan-puan. Lalui hidup ini dengan tenang. Jangan pernah berprasangka buruk kepada Allah. Kenapa Allah memberikan kita itu, ini yang tidak baik, ujian yang macam-macam. Ketahuilah, semakin banyak ujian daripada Allah, itu tandanya Allah semakin sayang. Itu tandanya Allah tidak pernah leka dan Allah tidak pernah tidak melihat kepada kita. Itu tandanya Allah kasih, itu tandanya Allah sayang. Allah tidak pernah menguji hamba-Nya dengan sesuatu yang hamba-Nya itu tidak mampu untuk dia terima, untuk dia pikul. Allah menurunkan sesuatu ujian sesuai dengan kadar yang mampu dipikul, yang mampu bebanan itu diterima oleh seseorang manusia. Begitulah kasih sayang dan rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan dan puan-puan, dengan bulan Ramadan yang mulia ini, mari kita pertingkatkan kesabaran yang ada pada kita. Kita tidak makan, tidak minum seharian. Kadang-kadang kita merasa letih, kita merasa macam-macam dugaan. Tetapi ketahuilah, inilah bulan yang melatih kita untuk sabar. Perkara yang kita tidak mampu lakukan, serahkan urusan itu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang menjadikan kita tersiksa batinnya, menderita jiwanya, hanya kerana kita mahu memaksakan dan hanya kerana kita tidak mahu menerima sesuatu yang telah ditakdirkan untuk kita. Jangan pernah melawan Allah. Jangan pernah melawan takdir. Kita tidak akan mampu bahagia. Justru untuk menjadi insan yang jauh lebih bahagia, lebih bertakwa, lebih hebat, kita lalui hidup ini sebaik yang mungkin. Jangan buruk sangka dengan Allah. Sabar dan bersabarlah. Sabar ini senjata orang-orang mukmin. Insya-Allah Taala Allah tidak akan membiarkan kita kesorangan dan insya-Allah kita akan menjadi lebih tenang dan jauh lebih bertakwa. Selamat berbuka puasa, selamat menjalani ibadah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. IMR TV, saluran Ramadan Anda.